Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pernah digemparkan oleh salah satu makam dari seorang waliullah dari kalangan umatnya. Bagaimana tidak gempar? Pasalnya makam yang sudah lama ini terdengar suara orang mengaji di dalamnya. Bermula ketika beberapa sahabat sedang berkemah, namun mereka tak mengetahui bahwasanya tanah letak mereka berkemah itu adalah kuburan. Hal itu dikarenakan kuburan itu rata dan tidak ditinggikan. Mereka mendengar suara mengaji dari dalam tanah itu. Semakin mereka teliti, ternyata tanah itu adalah kuburan. Mereka mendengar jelas ketika itu si almarhum membaca surah Al-Mulk hingga selesai. Segera mereka membereskan kemah mereka dan langsung menjumpai Rasulullah untuk menanyakan perihal itu. Rasulullah pun menjelaskan bahwasanya memang benar almarhum itulah yang mengaji di dalam kuburnya. Beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan sehingga dapat membaca Al-Qur'an di dalam kuburnya. Bukan hanya itu, Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya surah Al-Mulk adalah penghalang, penyelamat yang dapat menyelamatkan dari azab kubur. Masya Allah, kisah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.